Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menerima sejumlah piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berbagai piagam penghargaan tersebut diserahkan Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat, Abdul Rahman, kepada Haji Marwan Hamami di Pendopo Sukabumi, Selasa 14 Desember 2021. Piagam penghargaan yang diterima oleh Pemkab Sukabumi ialah Opini WTP tahun 2020 dan plakat atas raihan Opini WTP lebih dari 5 kali. Selain itu, menerima piagam penghargaan atas realisasi DAK fisik tertinggi triwulan ketiga tahun 2021 dan pencapaian realisasi dana desa tertinggi triwulan ketiga tahun 2021 dari Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN Sukabumi. Pemkab Sukabumi sudah 7 kali berturut-turut meraih Opini WTP sehingga meraih plakat penghargaan atas raihan Opini WTP lebih dari 5 kali secara berturut-turut. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.